Mulai. Selamat pagi anak-anak semua. Selama ini Miss mengajarkan anak-anak Sempoat lewat Zoom meeting, Miss selalu mengajarkan dengan alat peraga. Kali ini Miss akan praktekkan anak-anak Miss bagaimana menggunakan Sempoa kalian sendiri. Oke anak-anak, siap-siap ya dengan Miss. Oke. Anak-anak, kalau kalian mengoperasikan Sempoa, pertama Sempoanya harus anak-anak letakkan di atas meja. Ini dia namanya manik Sempoa. Ini dia manik Sempoa. Kemudian ini namanya tiang Sempoa. Nah, ini Sempoa kita ini adalah 17 tiang. Kalau anak-anak hitung, ini semua ada 17 tiang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 tiang. Kemudian titik yang kita pakai untuk meletakkan angka adalah titik tengah. Titik tengah itu titik yang ini anak-anak semua. Kalau anak hitung dari sini, dia tiang ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi begini cara meletakkan Sempoanya. Oke. Anak-anak kalau mau masukkan, selalu harus pegang pakai tangan kiri Sempoanya di ujung. Kemudian misalnya seperti ini, harus dirapikan, dinolkan Sempoanya. Itu dia ya, menolkan Sempoanya. Nah, anak-anak cara memasukkan di Sempoa pakai tom hitam. Ini dia satu di Sempoa. Satu. Ini dia dua di Sempoa. Tiga, empat. Kemudian anak-anak, itu tadi kita sudah ada empat di Sempoa. Untuk lima yang di atas, seperti yang sudah Miss ajarkan, ini lima di Sempoa. Kalau anak-anak hendak memasukkan enam, tangannya tom hitam dan finger pointer. 6. Ya, anak-anak semua. Kemudian kalau 7 dijepit juga 7. Ini dia 7 di Sempoa. Kalau 8 ini dia 8 di Sempoa. 9 ini dia 9 di Sempoa. Oke, anak-anak semua. Itu cara ini kalau sudah ada 9 di Sempoa, ini dia cara menjum kembali, menolkan. Ya. Yeah.